Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang cara jilid skripsi, jilid hardcover, atau juga ada yang bilang jilid keras. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu saya mohon maaf jika nantinya dalam video ini terdapat kekurangan, baik itu gambar, suara, ataupun semuanya lah. Dan harap dimaklumi karena kita buat dengan peralatan seadanya. Oke, kita lanjut. Mari kita mulai. Pertama, kita staples dulu isinya, dan sebelum di staples, tentunya kita rapikan dulu serapi mungkin. Kemudian kita pasang cover bagian dalam, dan untuk menyatukannya kita bisa gunakan double tip atau menggunakan lem kertas. Lanjut, kita potong sisi-sisinya. Jika tidak memiliki pemotong dengan kapasitas besar, kita bisa gunakan pisau cutter dan penggaris besi. Kemudian kita buat pengeras bagian punggung, dan ini kita bisa menggunakan sisa-sisa potongan kertas padi. Thank you.
sekarang saatnya kita membuat covernya. Dan untuk lem kita bisa gunakan lem fog, dan kuasnya bisa menggunakan sisa-sisa potongan kertas padi. Hampir lupa untuk pita untuk penanda ini belum kita pasang. Oke, sekarang kita tinggal menyatukan antara buku dengan head covernya. Terakhir kita pasang siku pada 4 sudut covernya.
Terima kasih atas waktunya yang telah digunakan untuk menyaksikan video ini. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Jangan lupa bagikan video ini ke teman. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.